Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Okay.
RRI Live Music di RRI Net. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa di RRI Net dimanapun kamu berada. Kamu lagi menyaksikan RRI Live Music nih, persembahan dari RRI Palu. Dan by the way, kamu bisa tonton kita nih di RRI Net, RRI Digital, dan juga YouTube Pro 2 RRI. Nah, malam kali ini kita ada kedatangan satu band lokal dari Kota Palu, yaitu Alunan Harmoni. Hai. Hai, ramai banget di sini tapi suaranya kecil. Hai, yang di belakang. Ah, gitu dong. Dan tadi udah nyanyiin satu lagu pertama gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih ya, kita boleh kenalan dulu boleh gak sih ya? Boleh. Boleh dong, dari vokalisnya dulu nih. Oke, jadi nama aku Friska Aluna Diva. Aku akrab disapa Friska dan di sini sebagai vokalis. Oke, berarti ada Friska. Di samping kanan nih ada siapa nih? Saya Randy. Oke, okay. Halus banget suaranya ya. Randy? Randy. Di gitar. Oke, okay. Kita ke belakang dikit, ada siapa tuh? Saya Adi di drum. Oke, okay. Ari. Oke, okay. Kita pindah ke bassis nih. Oke, okay. Ada siapa? Saya Ami di bass. Oke, okay. Ami di bass. Dan yang terakhir? Saya Gilang di keyboard. Oke, okay. Sudah siap sendiri ini mikrofonnya. Oke, okay. Terima kasih dan kita bakal mendengarkan Alunan Harmoni ya. Iya. Yeah. Dengan beberapa lagu lagi nih teman-teman tur 2. Dan sebelum itu kita masuk dulu nih ke satu lagu. Kayaknya ini lagu dari Alunan Harmoni sendiri ya. Iya betul sekali. Judulnya Berhenti Mencintamu. Nah, so langsung aja kita dengerin teman-teman tur 2. Tadi judulnya sampai lupa lagi Rika. Berhenti Mencintamu. Berhenti Mencintamu. Dan juga kita bakal dengerin lagu Terlalu Mencinta. So check this one. RRI Live Music di RRI Net. Dapatkan cinta.
RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Nah, pemirsa RRI Net, kita balik lagi nih di RRI Live Music. Dan kita udah dengerin beberapa lagu dari Alunan Harmoni. Yeah. Nah, tapi Rika tuh punya banyak pertanyaan dan udah ngelis nih kayaknya ada 219 pertanyaan ya. Wow. Harus dijawab dengan secepat mungkin gitu. Kenapa sih? Rika mau nanya nih, kenapa sih namanya Alunan Harmoni? Boleh gak sih? Kita spill kayak, kenapa Alunan Harmoni gitu namanya? Alunan Harmoni, pertama alunan karena ya lagu-lagu yang akan kita bawakan tentunya dengan alunan-alunan yang merdu. Nah, kita berharap juga pendengar di luar sana terhibur dengan harmoni-harmoni yang kita bawakan. Okay. Jadi Alunan Harmoni itu sendiri bersatu namanya untuk wishes kita ke depannya, agar lagu-lagu kita ke depannya itu harmoninya dan alunan-alunannya itu indah. Okay, so that's why namanya Alunan Harmoni. Yes. Nah, tapi kan Alunan Harmoni ini gak mungkin tiba-tiba muncul dong ya. Yeah. Pasti kayak ada sebab akibatnya nih. Apakah emang udah kenal dari awal atau kayak stranger to friends? Nah, gitu. Beda ya kalau penyanyi apa-apa dinyanyiin gitu ya. Nyambung ya. Tapi sebenarnya emang dari temenan dulu kah, atau bahkan dari yang kayak kita gak kenal terus kayak comot-comot eh jadi band? Oke. Karandi boleh. Nah, boleh ini dari sebelahnya ini. Kita ini terbentuknya pertama dari teman-teman saling panggil, terus jadilah kita satu band ini. Oke. Berarti emang dari teman ya, circle pertemanan. Pertemanan apakah ini? Kuliah kah atau pertemanan di kuliah? Saya berteman dengan pemain drum ini, dia teman saya. Okay. Jadinya kita jadi satu band. Dan Kak Adi. Gitu. Oke, Kak Adi. Nah, berarti dari berdua terus tumbuh lagi jadi 3, 4 sampai sekarang nih ya. Iya. Nah, untuk totalnya sebenarnya ada berapa sih, Kak? Di satu band ini? Oh, satu band ini. Kita officialnya itu 4 orang. Oke. Okay. Kebetulan kita butuh main keyboard untuk isi lagu ini sebagai additional player. Oke. Okay. Kebetulan bisa ngisi Kak Gilang ya. Okay. Kak Gilang bisa bantu kita di sini. Iya. Nah, terus juga kalau misalnya tadi kan bilang teman kuliahan nih, apakah berarti semuanya punya keseharian masing-masing dong ya, kesibukan masing-masing? Iya. Kalau dari Friska sendiri sibuknya apa sih? Kalau saya kegiatan-kegiatan di sekolah, seperti organisasi, terus belajar juga, itu sih. Kamu bilang sekolah, emang kamu usianya berapa nih kalau boleh tahu? 18 tahun. Berapa? 18. Oh, SMA. Sekarang kelas 3 SMA. Tuh, kita berasa seumuran padahal ngeliatnya juga. Oke, 18 tahun berarti disibukkan dengan kesibukan sekolah begitu ya. Dan pasti di belakangnya ini kerja-kerja ini ya. Oke, nah terus gimana cara ngaturnya kalau misalnya ada yang sekolah, terus juga punya kegiatan gitu ya? Cara ngaturnya terus latihan-latihannya kayak gimana tuh? Dari kakak-kakak semua mungkin paling susah diatur waktu itu saya. Karena setiap hari itu pasti ada saja kegiatan yang saya lakukan. Seperti ini kan mau menghadapi program kerja lagi. Jadi tentunya sibuk. Satu hari sampai jam 3 sore di sekolah itu kan belajar. Nah, pulangnya dari jam 3 sampai jam 5 itu organisasi lagi buat persiapan prokernya. Nah, terus untuk latihan band itu saya sisihkan waktu itu malam. Oke. Berarti gitu. Memang bertemunya di malam hari ya. Memang anak SMA ini ada aja gebrakannya ya. Pagi, siang, sore, malam ada aja. Nah, kita bakal kulik lagi nih soal Alunan Harmoni dan juga udah ngelakuin apa aja sih di dalam Alunan Harmoni ini. Tapi kita dengerin lagi nih teman-teman berdua dan juga pemirsa RRI Net. Kita bakal dengerin nyanyian dari Alunan Harmoni dengan lagu Berharap Tak Berpisah dan juga If I Get You. So, check this one.
believe for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things divine what we've been, and I've been there before, and I've been sober, so RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Live Music di RRI Net. Balik lagi di RRI Live Music, teman Pradua dan juga pemirsa RRI Net. Tadi Kenny udah nyanyiin satu lagu, di spill lagu dari Alunan Harmoni. Tapi Rika kepo nih, dan mungkin pemirsa RRI Net juga kepo, kayak lagu Berhenti Mencintamu ini sebenarnya yang pertama nih, siapa yang ciptain? Kedua, ceritanya tentang apa sih? Karena biasanya lagu itu berangkat dari cerita masa lalunya, pengalaman pribadi, pengalaman di sekitar. Wah, udah ada ketawa nih yang di belakang nih ya. Nah, kira-kira ceritanya dari mana nih? Siapa yang mau jawab nih? Karandi. Nah, boleh-boleh. Oke. Berhenti Mencintamu. Ini saya ceritakan sudah lama sebenarnya. Tahun 2016 tepatnya. Lama sekali ya. Sudah lama, baru terrealisasi sekarang. Itu berkisah tentang sebuah pasangan yang sudah tidak saling respek lagi. Okay. Dan akhirnya pasangan tersebut sudah untuk berhenti mencintai pasangannya itu yang sudah menyimpang lah. Okay. Selingkuh lah ibaratnya.
seperti itu. Ih, tapi ceritanya malu-malu ini kayaknya pengalaman pribadi. Ya, sedikit pengalaman pribadi cuma ya. 50-50 ya, oke. Okay. Ya, 50-50. Ya seperti itu. Oke, okay. Berarti ceritanya dari pasangan yang baik-baik aja, terus satunya agak belok nih gitu ya. Tapi ada lagi gak sih tambahannya dari Kak Adi barangkali tentang cerita lagu ini gitu? Sudah sama penciptanya sendiri. Gak ada tambahannya berarti? Gak ada. Berarti emang itu ya cerita dibalik lagu Berhenti Mencintamu. Tapi dari lagu yang tadi apakah ada lagu lagi nih di alunan harmoni atau baru satu nih? Next, mungkin beberapa bulan ke depan kita akan rilis lagi untuk single kedua. Untuk pertama, ini kita mau rilis dulu single yang pertama. Oke, okay. Berarti bakal ada lagi lagu kedua. Semoga gak berhenti lagu kedua ya. Ada lagi 3-4 sampai bikin seterusnya sealbum. Iya, benar-benar. Nah, terus juga kita bahas lagi nih. Kalau Rika dengar bisikan-bisikan kanan-kiri ini ya, katanya di dalam sini tuh ada yang pernah ikut Bintang Radio. Siapa ya? Iya, kayaknya ini basisnya deh. Basisnya. Siapa nih? Iya, saya kak. Oke, berarti ikut Bintang Radio di tahun? Tahun 2022 sama 2023 kemarin. Oke, nah bisa ceritain dikit gak sih? Kemarin pas ikut Bintang Radio gimana pengalaman-pengalaman, apalagi 2 tahun berarti ya? Iya. Oke, boleh dong? Oke, jadi pertama waktu ikut 2022 itu dapat informasinya dari sepupu, dari keluarga dekat. Karena kebetulan keluarga dekat saya itu memang hobinya sama di bidang kesenian. Suka nyanyi semua. Jadi dapat info dari kakak sepupu terus katanya, Kacik ikut saja. Saya dipanggil Kacik di rumah. Kacik ikut saja. Pertama saya sangat tidak percaya diri karena lihat umurnya, usianya. Kan dari 17 tahun sampai 20-an tahun kan. Di situ saya masih 17 tahun. Jadi saya takut karena saya pikir oh lawannya ini orang-orang dewasa yang tentunya pasti suaranya itu sudah lebih matang dibanding saya yang masih bocil. Nah, tapi mama bilang tetap pede saja. Nah, jadi dicoba-coba. Alhamdulillah dapat juara 2. Nah, tahun itu tahun? Tahun 2022. Oke. Terus di tahun 2023-nya? Tahun 2023 kan tidak ada perankingan yang spesifik, hanya 3 terbaik. Nah, alhamdulillahnya masuk lagi di 3 terbaik. 2 tahun berturut-turut ikutan dan 2 tahun juga ini ya, masuk di 3 besar berarti. Nah, tapi tahu gak sih kalau tahun ini ada lagi? Oh ya? Iya. Oh ya? Mau ikutan? Boleh. Boleh, selagi belum juara 1 ya. Iya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI Net, kalau misalnya kamu lagi nonton nih ya, kalau misalnya keluarga kamu, teman-teman kamu, atau mungkin kamu nih yang jago nyanyi, bisa yuk ikutan Bintang Radio RRI. Tahun ini ada lagi. Dan kalau misalnya kamu mau cari infonya, boleh banget cek Instagram kita di @rripang. Oke. Nanti di bawah sini. Nah, berarti kamu tertarik ya? Sangat amat tertarik. Tapi malu sih karena sudah masuk tahun ketiga. Ih, gak apa-apa. Orang coba, kok ketagihan gitu. Iya. Biasanya orang kalau udah juara 1 baru stop. Kamu kan belum. Iya. Jadi harus ikutan lagi. Kali aja rezeki kamu gitu kan. Insya Allah. Nah, gitu. Kalau di belakang ada yang mau ikut Bintang Radio juga? Kami. Kami sih benar banyak abis ini ya. Nah, abis ini teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI ini ya, kita bakal bahas lagi nih kayak experience selama alunan harmoni berjalan begitu ya. Apakah ada pengalaman-pengalaman serunya yang unforgettable banget, yang sangat susah buat dilupakan, mengesankan, atau mungkin yang kayak jadinya malu gitu. Tapi nanti aja kita dengerin dulu mereka nyanyi lagi. Sejauh jangan kemana-mana. RRI Live Music di RRI Net.
rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintai, gak kerasa banget nih pemirsa RRI Net dan juga teman Pro 2 nih. Kalau kita udah masuk di segmen terakhir nih Friska. Aduh padahal aku masih pengen 3 jam bersama kamu. Waduh, bersama kuliah kita ya 3 jam. Nah, Rika mau tanya lagi nih. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang alunan harmoninya sendiri, terus juga cerita di balik lagu dari alunan harmoni begitu ya. Ada gak sih pengalaman-pengalaman dari teman-teman alunan harmoni ini selama manggung yang paling mengesankan mungkin atau yang sangat gak bisa dilupain? Ada gak sih? Kalau dari saya itu yang paling mengesankan waktu kita latihan buat event, tiba-tiba Kak Randi bilang dengerin lagunya, lagunya yang ini. Okay. Terus tiba-tiba disuruh saya nyanyi. Di situ saya yang kenapa ya lagunya sangat nyentuh gitu. Oke, jangan-jangan kamu juga merasa pengalaman lagi. Tidak dong. Ma, anaknya artinya sangat berat ya. Kayaknya umur-umurannya Kak Randi deh yang relate. Pokoknya ketahuan berarti nih gap umurnya ya. Friska jangan begitu. Maaf Kak.
Oke. Oke, terus? Oke, terus disuruh saya nyanyi tiba-tiba. Terus semuanya langsung pada ngide. Gimana kalau kita record aja lagu ini? Terus ya semuanya setuju, approve. Jadi langsung gas. Berarti memakan waktu berapa lama sih untuk persiapan lagu dari Alunan Harmon ini yang judulnya Berhenti Mencintamu, Kak? Kalau persiapannya lagunya ini sudah lama kan, saya bilang tadi sejak 2016 itu sudah terbuat. Jadi, tapi benar-benar digarapnya nih barengan sama Priska. Tinggal dirapiin aja gitu. Jadinya cepat. Cepat berarti ya termasuknya. Nah, ada kalau dari Karandi ada nggak sih pengalamannya? Pengalaman sih biasa pas manggung. Kenapa tuh? Biasanya ini ada event mendadak, jadinya kita nggak sempat latihan. Akhirnya kita langsung main aja gitu, kita berhasil bawakan lagu itu luar biasa. Luar biasa, berarti profesional, mantap. Oke, okay. Berarti emang keseringan dapat yang kayak tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba. Sering. Oke, okay. Tapi berarti suka ikut event-event juga dong? Iya. Di festival-festival gitu ya? Betul. Yang terbaru nih, manggung di mana nih? Kemarin kita di Tanaris ya. Di Tanaris. Oke deh. Nah, karena kita udah di segmen terakhir nih, Kak Friska dan juga teman-teman dari Alunan Harmoni, Rika mau tanya lagi boleh ya? Boleh. Seputar proyek kedepannya nih. Kalau tadi kan Kak Randi bilang ada spill dikit, ada lagu satu. Selain itu ada lagi nggak sih? Setelah lagu itu pastinya ada dong. Jadi ini berkelanjutan. Pastinya masih ada juga lagu yang saya mau coba dengarkan buat teman-teman. Nanti kita juga ada lagu dari pemain bass saya, pemain drum saya juga dan vokalis. Itu nanti semua rilis single. Asik ya. Pokoknya direalisasikan semuanya di Alunan Harmoni. Benar-benar. Dan terakhir deh, harapannya ke depan untuk Alunan Harmoni sendiri dan juga pesan-pesannya untuk teman-teman nih yang mungkin baru mau memulai atau udah mulai nih membuat band lokal. Nah, kayaknya Kak Ami mau ngomong deh ini ya. Untuk Alunan, semoga lebih sukses. Oke, semoga lebih sukses. Amin banget. Dan gak cuma sampai di kota Palu aja, tapi semoga bisa keluar. Amin. Gitu ya. Dan terakhir banget pesannya untuk para teman-teman yang juga ngeband nih, ada gak sih? Oke, pesannya untuk teman-teman band lokal di luar, tetap semangat, tetap keluarkan kreativitas-kreativitas yang unik-unik ya, yang berasal dari kota Palu, dan jangan menyerah karena merintis itu kan susah. Jadi pokoknya pantang menyerah, tetap berkreasi. Betul, kalau kamu udah mulai rada nyerah, kamu ingat lagi tujuan kamu tuh sebenarnya apa sih awalnya. Berasa motivator kita ya. Oke deh, terima kasih teman-teman dari Alunan Harmoni, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Kak. Dan buat kamu nih teman Produa dan juga pemirsa RRI Net dimanapun kamu berada, terima kasih nih sudah menyaksikan kita RRI Live Music, persembahan dari RRI Palu. Dengan jangan lupa nanti bakal ada lagi nih yang lain-lainnya. Sampai bertemu lagi, saya Rika Nurida dan juga teman-teman dari Alunan Alunan Harmoni. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. RRI Live Music di RRI Net. Thank you.
tampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.